Osho berkata, "Apakah itu membunuh?" Aura semacam ini membuat punggung orang merinding, seperti melihat patung giok asli di masa lalu. Mengerikan, ingin menyingkirkan raja ini, tidak begitu mudah. Osho berteriak, "Raja Asura, paman, aku ada di sini secara pribadi. Keluar dan temui aku." Prajurit Asura berkata, "Orang ini berteriak lagi. Mengapa Wang tidak merespon?" "Halo, apakah Anda mendengar itu? Apakah ada yang salah?" Kesatria Asura berkata, "Ada apa dengan Raja Naga? Raja kami tidak tertarik padamu. Keluar." Osho menjawab, "Sekelompok ikan sampah juga layak untuk berbicara mewakili raja." Kesatria Asura berkata, "Kematian pengadilan. Percaya atau tidak, aku memakanmu." Osho menjawab, "Ingin memakanku? Apakah kamu memiliki kemampuan ini?" Osho berkata, "Saya ingin mengajukan banding parlemen. Jadi datanglah jika Anda tidak takut mati." Ibu Suma berkata, "Apakah Anda ingin mengajukan keluhan?" "Saya Asura Ketua 11 Tiger Hime." Osho berkat, "Anda datang tepat pada waktunya. Jadi cepatlah dan adakan rapat." Ketua 11 menjawab, "Raja Naga, jangan terlalu senang. Ketua berkata, "Sidang hari ini dipimpin oleh saya, Ketua Tiger Yi. Pengadunya adalah Raja Naga Aoksue, dan isi pengaduannya adalah bertemu dengan Raja Asura untuk membahas perang naga. Menurut isi aduannya, semua Asura dapat mengemukakan pendapat yang berbeda-beda." Kesatria Asura berkata, "Manusia naga yang lemah tidak memenuhi syarat untuk membiarkan Asura mengirim pasukan untuk membantu. Hancurkan tanduk naganya, minum darah naganya, makan dagingnya, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia." Ketua ke-11 berkata, "Aosu, apakah kamu mendengar itu? Yang harus Anda tantang adalah seluruh kelompok etnis. Tidak ada kata menyerah. Biarkan saja," ucap Aosu. Petugas kelas T berkata, "Meskipun batuku adalah petarung kelas 2, itu lebih dari cukup untuk menghadapi naga kecilmu." Aosu menjawab, "Sungguh batu besar, batu kecil." Aosu berkata, "Orang yang hanya tahu kekuatan kasar, merasakan senatan listrik Raja Naga. Jaring listrik. Bagaimana rasanya, jika Anda tidak bisa menggerakkan seluruh tubuh Anda?" Aosu kaget dan berkata, "Kamu masih bisa bergerak Asura." Aosu berkata, "Wah, Anda Asura telah berperang melawan surga selama ratusan tahun. Dan Anda pasti tahu tindakan mereka yang terbaik. Mereka mengaku benar, tetapi mereka sangat arogan dan menantang." Seru penonton, "Permainan yang bagus. Bunuh dia, bunuh Raja Naga," Aosu berkata. "Juga sering perang melawan berbagai tempat atas nama keadilan." "Jika surga benar, apakah Asura dan naga tidak benar?" Suma berkata dalam hati, "Aosu memiliki banyak peluang untuk mengalahkan batu raksasa itu. Mengapa tidak bergerak?" Aosu berkata, "Ini adalah waktu yang tepat. Mari kita bergabung untuk melawan surga dan memberi mereka pelajaran." Aosu berkata, "Jika pemikiran itu," ketua bertanya, "apakah ada penantang lain?" "Jangan bangga,
Anda tidak dapat mempertahankan beberapa putaran pertempuran. Hah, terserah kamu. Lihat kami merobekmu sekarang, Aosu berkata. Benar-benar menjadi kenyataan. Jangan berikan wajah apapun. Bagus. Bisa memukul saya. Aosu berkata. Merasakannya. Apakah Anda merindukan kesenangan berkelahi seperti ini? Suma berkata dalam hati. Tujuan sebenarnya Aosu bukanlah untuk membujuk raja gila. Dia menggunakan darahnya sendiri untuk menyalakan semangat juang para pejuang. Dengan mengajukan banding, dia mengubah parlemen ini menjadi tanah kelahirannya. Dia ingin meyakinkan semua orang. Tekanan untuk membiarkan semangat juang rakyat menjadi raja. Aosu tahu bahwa Raja Gila memiliki janji dengan surga. Itu tidak dapat diubah dengan mudah untuk satu orang. Tapi jika semangat juang semua orang tinggi, ambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam perang. Ini masalah lain. Raja Naga Aosu, ini tidak seperti dulu, ucap Suma. Aosu berteriak, Anda Asura, ini adalah seorang pejuang. Berjuang adalah hidup Anda. Apa perbedaan antara menolak untuk bergabung dalam pertempuran, dan orang mati yang berjalan? Ayo, aku di sini. Nyalakan semangat juang Anda. Ayo berjuang. Wang, mengapa kamu masih acuh tak acuh terus seperti ini? Tidak ada keraguan bahwa Aosu akan mati.